Kita ke informasi pertama saudara diduga akibat sambaran petir saat hujan deras gudang barang bekas di Bekasi, Jawa Barat terbakar. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar panik. <tik> gudang barang bekas di Bekasi, Jawa Barat terbakar pada Kamis dini hari. Besarnya kobaran api membuat api dengan cepat merambat sampai membakar rumah warga. Peristiwa ini membuat warga sekitar panik. Api diduga berasal dari percikan api dari sebuah pohon kelapa yang tersambar petir saat hujan turun dan langsung menyambar ke material plastik dan karet yang ada di lapak barang bekas tersebut. Batu pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api, penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan pihak kepolisian. Ujung berapa ujungnya?